selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih mengambil dalam sebuah buku yang berjudul Pemberontakan dan Penebusan. Kita akan kembali melihat bagaimana dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, semenjak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, pertentangan besar terus terjadi. Dan kita melihat bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pelajaran yang berjudul Jangan Menghakimi. Masih membahas mengenai khotbah dan ajaran Kristus di atas bukit. Sebuah pelajaran yang harusnya kita praktekkan dalam hidup. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari pada hari ini mengenai jangan menghakimi? Tetapi sebelum kita mulai, kembali saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Dan juga biarlah di dalam keluarga kita, kita selalu ajak keluarga kita untuk berkumpul memuji nama Tuhan di dalam ibadah pagi dan juga ibadah petang. Biarlah masing-masing kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Judul hari ini adalah Jangan Menghakimi. Salah satu ayat yang tertulis dalam khotbah Yesus di atas bukit. Namun sebelumnya kita akan membaca bagaimana rangkuman tentang apa sih ini khotbah Yesus di atas bukit. Di sini dikatakan, Yesus menyampaikan khotbah di atas bukit pada hari-hari awal pelayanannya. Ini adalah sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa mereka berharga dan diberkati di mata Tuhan. Ini sesuatu yang berbeda dari yang diajarkan oleh orang banyak pada saat itu. Orang banyak mengatakan, bahkan imam-imam mengatakan, kalau kamu baik, kalau kamu jadi orang yang jujur, sering bayar kasih sumbangan ke bait suci, nah kamu dikasihi Tuhan. Sangat berbeda bukan? Imam-imam pada saat itu mengajarkan, oh kalau kamu ikuti ini seluruh peraturan, seluruh apa yang dituliskan, kamu dikasihi. Kenapa berbeda dengan ajaran Yesus? Berbedanya adalah Yesus mengatakan kepada orang banyak yang ada di sana, berbahagialah kalian. Karena Tuhan selalu mengasihi manusia. Tidak peduli apa yang mereka buat, Tuhan mengasihi. Bahkan Yesus mati bukan karena sudah ada orang yang jadi orang yang suci dulu baru Yesus mati dan berkorban buat dia. Yesus mati dan berkorban bagi kita bahkan sejak kita masih berdosa. Sejak kita masih menjadi seturu Tuhan, masih jadi musuh Tuhan, Yesus sudah rela berkorban untuk kita. Ini perbedaannya. Perbedaan dari ajaran yang diajarkan oleh imam-imam. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau kita perhatikan bahkan hampir setiap kepercayaan di muka bumi ini ajarannya hampir sama. Tuhan, pencipta, hanya mengasihi orang-orang yang baik. Kalau kita rajin beribadah, rajin bertakwa, rajin buat memberikan persembahan, rajin menolong orang, punya banyak amal ibadah, nah Tuhan sayang sama orang yang seperti itu. Padahal apa yang firman Tuhan katakan sangat berbeda. Bayangkan, walaupun bangsa umat pilihannya sudah serong, sudah menyembah ilah lain yang patung juga, yang bukan hidup juga, Tuhan tetap mengirimkan nabinya terus-menerus mengingatkan mereka. Tuhan tetap datang menolong, menyelamatkan mereka. Ini Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang mengasihi karena kita terlebih dahulu mengasihi. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah kenapa kita diajak untuk mengasihi Dia kembali. Sahabatku, bukankah ini adalah sebuah fakta yang luar biasa? Bahwa Tuhan
mengasihi kita seperti apapun bentuk, rupa, karakter kita, Tuhan sayang. Tapi bukan berarti kita berhenti di situ. Mari kita lihat. Kita berharga di mata Tuhan. Dan bahwa Yesus katakan, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Dua komoditi yang sangat berharga. Kalau Anda baca kembali di dalam Matius 5 ayat 13, Matius 5 ayat 14 sampai 16, di sana bukan Yesus katakan kamu harus menjadi garam dunia, bukan. Yesus bukan katakan kamu harus menjadi terang dunia, bukan. Yesus tidak memaksakan, Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk menjadi sesuatu. Yesus hanya katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tapi problemnya seringkali kita yang menolak untuk jadi garam. Kita yang menolak untuk jadi terang. Tapi Tuhan katakan, sesungguhnya kamu adalah. Kita tidak perlu berusaha untuk menjadi apa yang bukan diri kita. Karena Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita sebenarnya adalah garam dunia. Yang akan mengasinkan makanan, memberi rasa pada makanan, menerangi tempat-tempat yang gelap. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan kehidupan kita. Tentunya sebuah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kita lanjut lagi. Selanjutnya Yesus menunjukkan bahwa moralitas itu ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan, bukan hanya dalam tindakan mereka. Jadi tindakan kita bukan hanya dilihat dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi motif kita. Lalu selanjutnya, meskipun tindakan juga harus dijaga. Saat seseorang membaca keseluruhan khotbah Yesus, maka dapat dilihat bahwa dia berbicara mencakup keseluruhan eksistensi dan hubungan manusia. Khotbah ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 7 sampai 27. Di dalam khotbah Yesus, dia bukan hanya bicara tentang teori, bukan hanya pengetahuan yang sekedar teori belaka yang orang yang dengarnya hanya akan, oh iya benar. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan manusia, eksistensi kita dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, dan lain-lain. Inilah sasaran kerinduan dari Kristus. Setelah dia menunjukkan kasihnya kepada manusia, dia rindu menunjukkan kepada kita seperti apa sih kehidupan yang terbaik itu seperti apa. Itu yang kita pelajari sebelumnya di dalam khotbah di atas bukit. Sahabatku, Tuhan peduli dengan bagaimana cara kita hidup. Karena cara kita hidup menentukan pilihan kita. Apakah kita akan menerima keselamatan yang telah dia berikan, atau justru sebaliknya. Tuhan peduli pada bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Tuhan peduli kepada siapa kita berhubungan. Tuhan peduli kepada hubungan kita antara satu dengan yang lain. Tuhan rindu untuk memulihkan hubungan-hubungan yang rusak tersebut. Tuhan hendak membentuk karakter kita, memulihkan karakter kita kembali. Kenapa dipulihkan? Karena karakter inilah yang telah rusak pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka kehilangan pakaian kemuliaan Tuhan. Karakter kemuliaan Tuhan. Ini yang hilang, yang perlu dipulihkan oleh Kristus. Dan pemulihan ini bukan terjadi nanti di saat Yesus datang yang kedua kali, lalu semua orang dipulihkan. Enggak seperti itu. Kan kalau hal itu terjadi, itu namanya apa? Pemaksaan. Kita akan dipaksa untuk berbicara jujur. Padahal kita mungkin tidak mau bicara jujur. Kita dipaksa untuk berlaku sopan, ramah. Itu pemaksaan. Itulah mengapa
saat kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk membentuk karakter kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius 7 ayat 1-5, ada sebuah pelajaran yang lain yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya. Kita bisa melihat apa realita dari pertentangan besar di sini. Dan kita bisa melihat bagaimana interaksi antara yang baik dengan yang jahat. Di ayat tersebut dikatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu berpikir bahwa kamu lebih baik dari orang lain. Dan jangan mengangkat dirimu sebagai hakim bagi mereka. Sedang kamu tidak dapat melihat motif. Engkau tidak sanggup menghukumkan orang lain. Di dalam mengeritik dia, kamu pun sedang mengundang hukuman atasmu. Karena nyatalah kamu turut campur dengan setan, penuduh saudara-saudaramu itu." Tuhan berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu." Inilah tugas kita. Dituliskan di dalam buku Alfa dan Omega. Dalam kalimat yang kita akan pelajari pada hari ini mengenai jangan menghakimi, kita diajak untuk tidak menaruh beban kepada orang lain. Jangan menghakimi apa yang orang lain lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang itu. Kita tidak tahu beban apa yang mereka hadapi. Di saat ada mungkin seseorang yang marah, ada mungkin orang yang tiba-tiba, waduh, bicara kasar. Atau kita bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba, wah, langsung ngamuk-ngamuk. Atau ada seseorang yang, loh kok dia melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Kita baca tadi, jangan menghakimi. Jangan kita langsung menilai mereka, langsung menyalahkan mereka, langsung menuduh mereka. Karena kita tidak tahu apa motifnya. Berbeda antara menghakimi, menuduh, dengan memberikan dukungan. Beda jauh, sahabatku, dengan memberitahukan kesalahan lalu hendak membangun. Beda dengan memberitahukan kesalahan hendak menjatuhkan. Hanya Tuhan yang tahu motif kita. Tapi kita diajak untuk tidak menghakimi, untuk tidak menjadi hakim atas apa yang orang lain perbuat. Mari kita lihat mengapa. Ketika Yesus mengatakan kepada para pendengarnya untuk tidak menghakimi, dia membuat dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa alasan kita menghakimi orang lain karena kita melakukan hal yang sama yang kita tuduhkan. Seringkali di saat kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita sedang melakukan dosa yang sama mungkin, atau dosa yang lain karena kita sedang menuduh mereka, menyalahkan mereka. Kita sedang mengalihkan perhatian kita dari diri kita sendiri dan memastikan bahwa orang lain di sekitar kita melihat apa yang orang yang kita tuduh itu, bukannya kepada kita. Jadi di saat kita menuduh orang lain, sesungguhnya kita hendak mengarahkan pandangan orang kepada orang yang kita tuduh, bukan kepada kita. Jadi contohnya kalau mungkin kita memecahkan piring, lalu kita katakan, dia yang memecahkan piring. Orang banyak akan melihat kepada orang itu gantinya kepada kita. Kita sedang hendak mengalihkan pandangan orang kepada kita. Mengalihkan tuduhan kepada diri kita. Sahabatku, di dalam buku Alfa Omega yang kita baca tadi, tugas kita bukanlah untuk menilai kesalahan orang. Bukan untuk menuduh kesalahan orang, bukan untuk menghakimi kesalahan orang, tetapi untuk menyelidiki diri. Walaupun berikutnya, di ayat yang berikutnya dikatakan, kalau kamu lihat ada balok, ada selumbar di mata dari saudaramu, apa yang harus kita lakukan? Keluarkan dulu balok di mata kita, baru kita bantu mereka untuk mengeluarkan selumbar itu.
Terkadang di saat kita menunjuk kepada orang lain, tanpa kita sadari, kita sedang menunjukkan dosa kita juga. Sahabatku, apa bedanya orang yang melakukan satu dosa? Mungkin kita katakan, oh saya hanya melakukan satu dosa, saya hanya punya dosa kesayangan ini, dengan orang lain yang punya 10 dosa. Di mata Tuhan, sama. Sama-sama pendosa. Ini perlu kita perhatikan. Kalau kita menyadari bahwa kita sama berdosanya dengan orang lain, kita tidak akan menjadi penuduh. Kita tidak akan menjadi orang yang suka mengeluh, mengeluhkan kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Kita akan menyadari bahwa kita sama-sama pendosa. Dia punya kekurangan itu, saya punya kekurangan yang lain. Tetapi sahabatku, bukan berarti, oke kalau gitu kita sama-sama lakukan dosa saja. Bukan. Artinya kita harus lebih sering menguatkan. Gantinya kita, oke kalau gitu kamu bikin dosa itu, saya bikin dosa ini, gak ada yang tahu, hanya kita saja yang tahu. Bukan. Kita harus lebih saling menguatkan. Kalau kita tahu apa yang menjadi batu sandungan, dosa, pergumulan dari sahabat kita, jangan kita sindir-sindir terus. Biarlah kita bantu mereka untuk bangkit. Seluruh surga bersuka cita bukan di saat seseorang dibaptis. Di saat seseorang menerima kebenaran adalah di saat mereka meninggalkan dosa lama mereka. Di saat saudara kita berhasil mengeluarkan selumbar itu dari kehidupan mereka, surga bersuka cita. Bukan di saat mereka menerima Yesus atau di saat mereka dibaptis. Bukan. Tapi di saat mereka berhasil menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kuasa Tuhan itu nyata, kehidupan mereka yang benar-benar telah berubah. Ini juga yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Di saat kehidupan mereka berubah, karakter mereka yang tadinya pemarah, pendendam, pendengki, jadi orang yang sabar. Surga bersuka cita. Inilah inti dari pelajaran kita. Untuk menyelidiki diri, menguji diri, apakah kita juga melakukan kesalahan yang sama? Apa kita sedang lakukan dosa yang sama? Atau sebaliknya? Hal lain yang Yesus buat adalah bahwa seringkali masalah yang kita lihat pada saudara-saudari kita hanya sebagian kecil dari masalah-masalah kita sendiri. Satu masalah yang kita mungkin tidak menyadarinya adalah sangat mudah bagi kita untuk melihat sepenggal serbuk gergaji di mata mereka, tetapi kita tidak dapat melihat balok kayu yang besar di mata kita sendiri. Kita kembali diajak untuk melihat. Seringkali ada dosa kesayangan yang mungkin kita tidak lihat, orang lain mungkin lihat. Dan kita mungkin lebih mudah melihat kesalahan orang. Kita lebih mudah untuk melihat, kecacatan dalam kehidupan orang. Kesalahan dalam pilihan hidup yang mungkin orang lain buat. Sifat yang mereka lakukan, mungkin di saat mereka kelepasan, marah. Mudah bagi kita untuk menghakimi mereka. Tapi hari ini kita diajak, ada perbedaan yang besar antara menghakimi orang dan menilai kebenaran atau kesalahan dari tindakan mereka. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat penting. Melihat perbedaan besar antara menghakimi, menyalahkan orang, dengan melihat apa yang sebenarnya mereka rasakan. Hari ini kita diajak untuk menyadari, setiap orang punya kelemahan. Setiap orang diserang oleh iblis di tempat yang berbeda-beda. Mungkin kita tidak jatuh dalam pencobaan yang dihadapi oleh sahabat kita, yang saudara kita jatuh pada saat itu. Tapi mungkin kita memiliki dosa yang lain. Kita punya masalah yang lain. Biarlah kita menguji diri kita masing-masing. Menyadari bahwa kita sama-sama pendosa. Satu dosa dan 10 dosa sama di mata Tuhan. Tetapi pelajaran yang pertama kita diajak untuk mengingat tadi, Tuhan mengasihi kita.
Dan Tuhan bukannya ingin, okay, kalau begitu kamu tinggal aja dalam dosa itu. Bukan. Dia ingin kita berjuang setiap hari dalam setiap pilihan hidup kita untuk meninggalkan dosa tersebut, untuk keluar dari dosa itu. Dan Tuhan ingin kita untuk menolong saudara kita agar mereka pun bisa keluar dari dosa tersebut. Gantinya menghakimi dan menjatuhkan mereka. Ceritakan pelajaran yang Anda pelajari pada hari ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.